Halo, assalamualaikum bunda-bunda. Balik lagi ya bersama kita di Jileo Kids nih. Kali ini kita bakalan sale dress seperti biasa ya. Tapi selain dress ini kita juga masih banyak produk yang lainnya nih bunda. Contohnya itu nanti ada kaos, terus tunik, gamis, dan juga setelannya ya. Nah untuk dressnya ini kita itu bukan hanya ada untuk anak-anaknya saja ya, melainkan untuk dewasanya juga nanti itu kita ada bunda. Jadi kalau misalkan bunda-bunda itu mau kapelan sama si kecilnya itu jelas bisa ya bunda-bunda. Jadi buat bunda-bunda di rumah, kalau misalkan mau kapelan sama si kecilnya, bisa langsung aja check out untuk dua ukuran dalam satu motif. Misalkan untuk yang motif kucing ya. Nah, misalkan bunda-bunda mau kucing kupu-kupu nih, bunda-bunda bisa langsung aja order untuk dua ukuran. Untuk size dewasa dan juga size anaknya. Buat bunda-bunda yang menanyakan masalah ongkir itu kita menyesuaikan sama jaraknya ya. Untuk pengiriman kita dari Jakarta Barat. Nah, buat bunda-bunda juga yang barangkali masih bingung ya untuk mengisi waktu luang nih, barangkali bunda-bunda itu bosen terus ya karena nggak ada kegiatan gimana lagi, terus bunda-bunda ada kepikiran nih mau berjualan, boleh banget. Kita juga ada paket usahanya, minimal pembelian 10 lusin bunda-bunda sudah mendapatkan harga grosirnya. Jadi kalau misalkan bunda-bunda mau buka usaha, boleh banget bergabung sama grup kami ya, soalnya kami juga ada grupnya nih bunda. Untuk bunda-bunda yang mau gabung grup bisa langsung aja chat di akun Shopee kita. Kita tuh ada dua akun di Shopee ya, ada Jileo Kids sama Jileo Fashion. Nah, bunda-bunda bisa langsung aja chat di situ. Biar nanti admin kita yang balasnya ya, biar nanti admin kita yang masukkan bunda-bundanya. Jadi buat bunda-bunda itu jangan sekali-kali menyertakan nomor handphone bunda di kolom komentar. Terus nanti takutnya disalahgunakan kan gitu. Jadi buat bunda-bunda jangan sampai gegabah ya, jangan sampai sertakan nomor handphone bunda di kolom komentar, jangan. Nah ini sekarang kita bakal langsung saja ke kaos terlebih dahulu ya. Sebelum kita ke dress, ini kita ke kaosnya terlebih dahulu nih bunda. Jadi untuk kaosnya ini kita juga sama, selain ada kaos anak, ada juga kaos dewasanya. Tapi ya sekarang saya bakalan kasih lihat buat bunda-bundanya itu contoh kaos untuk anak perempuan, dia itu lengannya lengan pendek. Yang pertama di sini ada karakter princess ya. Ini ada di etalase nomor 1 bunda, jadi kalau misalkan bunda-bunda mau check out, bunda-bunda bisa langsung aja di etalase nomor 1. Nah ini ada karakter princess. Selain karakter princess kita juga masih banyak karakter yang lainnya. Contohnya itu ada karakter tanglet nih bunda. Ini ada contoh karakter tanglet ya. Nah, ini contoh untuk karakter tanglet. Selain princess dan juga tanglet, kita itu ada karakter Sofianya juga bunda. Ini tuh dia bahannya bahan katun ya, jadi bagus banget. Dia juga bahannya itu menyerap keringat, tidak menguras kantong sama sekali. Harganya mulai dari 15.000 saja. Nah, sedangkan untuk ukurannya, dia itu tersedia untuk anak usia 2 tahun sampai dengan 9 tahun bunda. Jadi buat bunda-bunda jangan sampai ketinggalan, bisa langsung di-check out aja sekarang juga ya. Ini ada karakter Sofia, jadi buat bunda-bunda yang anaknya itu suka banget sama karakter Sofia, bisa langsung di-check out aja. Nah, bukan hanya karakter Sofia saja, kita juga ada karakter Frozen ya. Ini contoh untuk karakter Frozennya nih bunda. Apalagi buat bunda-bunda di rumah yang si kecilnya itu suka banget sama karakter Frozen, ini tuh rekomendasi banget ya untuk di check out nih bunda. Soalnya kita itu untuk karakter Frozennya banyak banget, bukan hanya Frozen pelangi saja, melainkan untuk Frozen yang lainnya juga kita itu masih banyak. Nanti saya bakalan kasih lihat atau saya tunjukin nih satu persatu buat bunda-bunda di rumah. Nah, kita lanjut lagi. Kita juga ada karakter unicorn ya. Ini contoh untuk unicorn Bontusai. Selain unicorn Bontusan, kita juga ada karakter Donald-nya nih. Ini ada Donald bebek gitu ya. Di bagian belakangnya itu kita polos berwarna. Ini tuh dia masih satu etalase. Ada di etalase nomor 1. Jadi untuk masalah harga juga dia itu masih sama ya. Mulai dari 15.000 saja. Itu dia kaos lengan pendek untuk anak perempuan bahan katun. Ukurannya tadi sudah saya beritahu ya, dia itu ada untuk anak usia 2 tahun sampai dengan 9 tahun. Cukup deh, Rom. 50. Cukup deh.
Nah, untuk kaosnya kita juga ada yang terbaru nih, Bunda. Untuk motifnya itu kita ada yang terbaru ya. Contohnya di sini ada karakter Baby Shrek. Selain Baby Shrek, kita juga ada Mickey. Ini contoh untuk yang Mickey Sweet ya. Selain Mickey Sweet, kita juga ada satu lagi yaitu Frozen Star. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi buat bunda-bunda, jadi untuk karakter Frozen-nya ini, kita itu banyak banget ya. Dia itu karakternya satu, karakter Frozen, tapi dibagi lagi jadi berbagai macamnya. Contohnya itu ada Frozen Pelangi tadi ya. Terus ini ada Frozen Star juga, Bunda. Selain Frozen Pelangi dan juga Frozen Star, nanti kita juga bakalan ada karakter Frozen lagi nih. Contohnya di sini ada karakter Frozen Happy dan juga ada Frozen Cute-nya nih. Ini contoh untuk yang Frozen Happy dan ini contoh untuk yang Frozen Cute. Ini ada di etalase nomor 2 ya, Bunda-bunda. Tapi untuk masalah bahan, harga dia tuh masih sama. Ini bahannya bahan katun, harganya mulai dari 15.000 saja kaos lengan pendek untuk anak perempuan nih. Ukurannya juga sama ya, dia itu hanya ada untuk anak usia 2 tahun sampai dengan 9 tahun saja. Kita lanjut lagi nih, ini kita masih di kaos ya, soalnya untuk kaosnya ini kita juga nggak kalah banyak sama dressnya, Bunda. Nanti saya bakalan kasih lihat satu persatu, mulai dari kaosnya terlebih dahulu. Nah, ini tuh dia contoh yang satu karakternya memiliki dua macam warna. Jadi ada pilihan warnanya gitu. Nah, ini contoh karakter yang pertama. Di sini ada karakter Meowglass. Bunda-bunda bisa lihat di etalase nomor 3 ya. Untuk yang karakter Meowglass, bunda-bunda bisa langsung lihat di etalase nomor 3. Untuk yang satu karakter, dua warna ini, kita itu harganya mulai dari 14.000 saja ya, bunda-bunda. Harganya mulai dari 14.000 saja. Jadi harganya mulai 14.000 itu sangat-sangat terjangkau dan juga tidak menguras kantong sama sekali. Nah, sedangkan untuk ukurannya itu dia masih sama, hanya ada untuk anak usia 2 tahun sampai dengan 9 tahun saja. Nah, kita bakal lanjut lagi nih. Selain karakter Meowglass, kita juga ada karakter yang selanjutnya. Ini ada karakter BTS gitu ya, bunda-bunda. Ini ada karakter BTS-nya nih. Ini ada karakter BTS. Jadi buat bunda-bunda yang mungkin anaknya itu suka banget sama karakter BTS, ini bisa langsung di-check out aja ya. Ini kita masih di kaos yang lengannya pendek nih. Untuk bahan ini kita masih bahan katun. Tapi selain bahan katun, kita juga ada bahan baby terry ya. Nanti saya bakal kasih lihat juga contoh untuk yang bahan baby terry-nya. Nah, ini ada karakter LOL juga. Di sini ada karakter 3LOL. Dia juga sama, ada dua pilihan warna. Ada warna Fanta dan juga ada warna birunya. Ini contoh untuk warna Fantanya. Dia tuh kurang lebih seperti ini. Terus kita juga ada karakter Frozen ya. Ini contoh untuk karakter Frozen-nya. Untuk di bagian belakang itu kita polos berwarna. Jadi untuk kaosnya ini kita itu tidak ada yang full print ya, bunda-bunda, terkecuali untuk dressnya nanti. Untuk yang bahan scuba itu kita pasti ada yang full print, entah itu dressnya ataupun setelannya. Tapi untuk kaos yang bahan katun ini kita itu tidak ada yang full print ya. Nah, contohnya di sini ada karakter Pinky Girl-nya juga. Selain karakter Pinky Girl, kita juga ada karakter unicorn-nya nih. Ada unicorn balon, unicorn I can fly, dan juga ada unicorn love-nya ya. Ini contoh untuk yang unicorn balon, terus ini yang unicorn love. Ini unicorn I can fly, bunda-bunda. Ini contoh untuk yang unicorn I can fly, dan ini contoh untuk yang unicorn love-nya. Nah, ketiga karakter unicorn ini tuh dia masing-masing berbeda etalase ya. Tapi untuk masalah harga dia itu sama, bunda. Mulai dari 14.000 saja. Bahannya juga masih sama, bahan katun. Bahannya masih sama ya, bahan katun. Terus dia juga tersedia untuk anak usia 2 tahun sampai dengan 9 tahun. Nah, barangkali bunda-bunda di rumah itu ada pertanyaan ya, bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar, biar nanti saya bantu jawab buat bunda-bundanya. Nah, ini kan tadi contoh untuk yang kaos lengan pendek ya, untuk anak perempuan. Jadi selain kaos lengan pendek, kita juga ada kaos lengan panjang ya, bunda.
Nah, ini kita ke contoh kaos lengan panjangnya, masih untuk anak perempuan ya. Jadi barangkali si kecilnya itu tidak terlalu suka memakai baju yang lengannya pendek, bunda-bunda bisa langsung aja check out untuk yang kaos lengan panjang ini. Untuk masalah harga juga dia itu tidak jauh berbeda ya, bunda-bunda. Untuk yang lengan panjang ini harganya mulai dari 18.000 saja untuk semua karakter. Nah, contohnya di sini, yang pertama ada karakter Girl Sweet. Ini contoh untuk yang berwarna biru. Jadi selain warna biru, kita juga ada warna fantanya ya. Sedangkan untuk ukurannya, dia itu masih sama. Ada untuk anak usia 2 tahun sampai dengan 9 tahun. Nah, selain karakter Girl Sweet, kita juga ada karakter Unicorn. Ini contoh untuk yang Unicorn kupu-kupu ya. Ini contoh untuk Unicorn kupu-kupu. Selain Unicorn kupu-kupu, kita juga ada dua contoh karakter lagi, yaitu ada karakter LOL Vintage dan juga ada karakter BTS-nya nih, bunda. Jadi buat bunda-bunda, bisa langsung aja pilih ya, mau karakter yang kayak gimana. Soalnya untuk pilihan karakternya ini kita itu banyak banget. Jadi bunda-bunda bisa bebas pilih mau karakter yang kayak gimana, menyesuaikan sama selera bunda ya. Nah, selain kaos, kita juga ada tuniknya nih bunda. Untuk tuniknya juga sama ya, kita itu tangannya tangan panjang nih. Ini juga bahannya masih bahan katun. Untuk tuniknya ini kita itu harganya mulai dari 23.000 saja nih bunda. Untuk tuniknya harganya mulai dari 23.000. Ada dua contoh karakter di sini, ada karakter Hello Kitty dan juga ada Cinderella. Nah, ini contoh untuk yang Cinderella dan ini contoh untuk yang Hello Kitty-nya. Untuk di bagian belakangnya seperti biasa, kita itu polos berwarna. Soalnya untuk yang bahan katun ini kita itu tidak ada yang full print ya, bunda-bunda. Dia itu pasti di bagian belakangnya hanya polos. Polos berwarna ataupun putih polos. Dia juga ada variasinya nih. Untuk tuniknya itu kita bukan yang polos biasa ya, melainkan ada variasi pitanya. Ini bunda-bunda juga bisa lihat sendiri, ada variasi pita di bagian depannya nih. Nah, ini contoh untuk tunik ya. Selanjutnya kita bakalan ke dress nih. Tapi ini kita ke model dress yang pertama terlebih dahulu. Ini ada model dress tangan buntung ataupun tangan bego ya. Nah, untuk tangan bego di sini, barangkali bunda-bunda masih bingung ya untuk tangan bego itu dia seperti apa. Mungkin bunda-bunda baru dengar. Nah, untuk yang model tangan bego ataupun tangan buntung itu, dia di bagian tangannya lebih pendek dari biasanya nih bunda. Lebih pendek gitu ya. Ada berbagai macam karakter. Contohnya di sini ada karakter Cute Bear ya. Jadi untuk masing-masing karakternya itu dia memiliki 3 macam warna, bunda. Untuk warnanya itu ada warna merah, pink, dan juga ada warna dusty. Nah, ini contoh untuk karakter Cute Bear di sini, contoh yang berwarna merah. Ini contoh untuk yang berwarna merah ya. Selain yang warna merah, kita juga ada yang warna pink dan juga warna dusty ya, bunda. Nah, selain karakter Cute Bear, kita juga ada karakter Hello Bear-nya. Ada yang karakter Rainbow Ruby enggak, Kak? Nah, untuk yang Rainbow Ruby itu kita enggak ada ya, bunda-bunda. Itu Rainbow Ruby, Nek. Mana? Kita no Rainbow. Rainbow. True and Rainbow. Oh, yang ini tuh. Iya. Ini ada ya, bunda-bunda. Ini kita biasanya itu sebut sebagai True and Rainbow. Jadi, saya agak sedikit asing dengan sebutan yang bunda-bunda tadi tanyakan ya. Ini kita sebenarnya ada nih, bunda-bunda. Harganya itu mulai dari 25.000 saja. Dia juga tersedia banyak ukuran. Ada untuk anak usia 6 bulan sampai dengan 9 tahun. Bukan, Kak? Tuh, bukan. Terus yang mana nih, bunda?
Kalau ruby kita nggak ada ya, bunda-bunda. Jadi kita itu hanya adanya ini. Jadi tadi kita itu adanya cuma yang trend rainbow saja ya, bunda-bunda. Untuk yang dress rainbow itu kita cuma ada yang ini saja, sedangkan untuk yang ruby itu kita tidak ada. Nah, kita lanjut lagi aja ya. Ini sekarang kita ke model dress yang tangan buntung lagi nih. Tadi yang karakter pertama itu dia ada karakter cute bear, dan untuk yang kedua ini ada karakter hello bear-nya. Ini contoh untuk yang berwarna pink. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, kita juga ada tiga macam warna. Ada warna merah, pink, dan juga ada warna dusty-nya, bunda. Untuk yang model dress tangan buntung ini, dia itu harganya mulai dari 32.000 saja ya. Untuk ukurannya itu hanya ada untuk anak usia 2 tahun sampai dengan 9 tahun saja. Kemarin bagus banget bajunya kak, anak saya suka banget. Nah iya bunda-bunda, jadi untuk masalah bahan ini kita nggak usah diragukan lagi ya. Selain bahannya yang bagus, kita juga untuk motif dan juga karakternya itu lucu-lucu ya. Jadi buat bunda-bunda bisa langsung aja nih, buat bunda-bunda yang lain juga bisa langsung di-check out aja ya. Jangan sampai ketinggalan nih, bisa langsung di-check out aja. Apalagi kita itu sekarang banyak banget karakter yang terbarunya ya bunda-bunda. Banyak banget karakter yang terbarunya. Nah untuk dressnya ini tuh kita bahannya scuba ya. Jadi bunda-bunda juga bisa lihat sendiri, dia itu bahannya melar, jadi bisa menyesuaikan sama bentuk tubuh si kecil gitu ya. Terus kelebihannya juga dia itu tebel plus adem bunda. Kedengarannya itu sedikit aneh ya, dia itu tebel tapi dia nggak bikin gerah ataupun panas sama sekali nih. Ini contoh untuk yang karakter moon girl, dan ini contoh untuk yang warna dusty-nya. Nah selain karakter moon girl, kita juga ada dua contoh karakter lagi untuk yang model dressnya tangan buntung, yaitu ada karakter unicorn cake dan juga ada karakter Mickey Mouse-nya nih. Dia tuh harganya sama, jadi untuk yang model dress tangan buntung ini kita itu harganya sama semua ya, mulai dari 32.000 saja. Bahannya bahan scuba, terus untuk ukurannya dia itu hanya ada untuk anak usia 2 tahun sampai dengan 9 tahun saja. Nah sekarang kita bakalan lanjut lagi ya, tapi sebelum kita ke dressnya lagi, kali ini saya bakalan kasih tunjuk buat bunda-bundanya itu contoh untuk gamis nih. Jadi barangkali bunda-bunda di rumah yang lagi cari gamis anak, ini kita ada ya bunda-bunda, kita juga ada gamisnya nih. Nah untuk gamisnya di sini kita itu ada tiga macam warna, ada warna merah, biru, dan juga ada warna pink. Yang ini sekarang kita ke warna merahnya terlebih dahulu ya. Untuk warna merahnya di sini ada karakter Frozen dan juga ada karakter Sofia-nya. Ini contoh untuk yang karakter Frozen. Nah untuk gamisnya ini kita itu harganya mulai dari 115.000 saja. Itu pun kita sudah satu set sama hijabnya ya bunda-bunda, kita sudah satu set sama hijabnya. Untuk hijabnya ini kita juga menyesuaikan sama warna gamisnya nih bunda, jadi cocok banget serasi gitu ya, selaras nih untuk warnanya. Dan ini contoh untuk yang karakter Sofia-nya. Nah untuk variasi gamisnya, dia tuh ada kriwil gitu ya di bagian lengan bahunya, jadi bukan yang polos biasa, bunda-bunda juga bisa lihat sendiri. Nah, untuk di bagian atasnya ini kita itu polos berwarna, soalnya nantinya juga dia itu bakalan ketutup sama hijabnya gitu bunda. Untuk di bagian bawahnya, sedangkan untuk di bagian bawahnya itu kita bergambar nih. Untuk gambarnya juga bisa dibilang full print ya, soalnya mau di bagian depan ataupun belakang dia itu bermotif semua. Untuk di bagian belakang pun kita itu resleting nih bunda-bunda, ada resletingnya. Jadi ini nantinya itu lebih memudahkan dalam hal pemakaiannya gitu ya. Jadi buat bunda-bunda tunggu apa lagi, bisa langsung di check out aja sekarang juga nih. Untuk gamisnya kita itu ada di etalase nomor 21.
Nah, ini sekarang kita lanjut lagi. Ini kita ke warna pink. Untuk yang warna pink di sini ada karakter unicorn dan juga little pony. Ini contoh untuk yang karakter unicorn dan ini contoh untuk yang little pony-nya. Dia juga untuk model dress-nya itu balon ataupun mayung gitu ya, bunda-bunda, balon ataupun mayung. Nah, selain yang berwarna pink, kita juga ada yang warna biru. Untuk warna birunya di sini ada karakter LOL dan juga ada karakter princess ya, bunda-bunda, atau karakter Beauty and the Beast gitu nih. Jadi buat bunda-bunda di rumah yang si kecilnya itu suka banget sama karakter princess, ini bisa jadi untuk rekomendasi bunda ya. Ini bisa langsung di check out aja nih bunda. Dia itu untuk masalah variasi sama saja, di bagian lengannya itu ada kriwil, terus di bagian belakangnya juga ada resleting. Itu sama ya, cuma yang membedakan hanya karakter dan juga warna gamisnya saja. Nah, ini sekarang kita bakalan balik lagi untuk dressnya. Ini sekarang kita ke dress lagi nih bunda. Tapi barangkali bunda-bunda di rumah ada yang mau dipertanyakan ya, saya langsung tanyakan saja di kolom komentarnya nih bunda. Nah, kali ini kita bakalan ke dress yang motif kucing. Jadi dia itu yang warna dasar bajunya itu hitam nih. Yang pertama, di sini tuh kita ada motif kucing krem ya. Harganya mulai dari Rp30.000 saja. Dia juga ada size dewasanya. Jadi barangkali bunda-bunda di rumah mau kapelan sama si kecilnya, bisa banget ya, bisa langsung check out aja untuk dua ukuran dalam satu motif. Selain yang motif kucing krem, kita juga ada kucing putih. Ini contoh untuk kucing putih ya. Untuk di bagian belakangnya itu kita hitam polos nih bunda. Gambarnya juga kita itu pakainya printingan ya. Jadi ini tuh bagus banget, bener-bener bagus. Dia tuh nggak bakal luntur apalagi ngelupas nih bunda-bunda. Kalau misalkan bunda-bunda cuci juga ya, entah itu pakai mesin cuci atau secara manual, dia itu nggak bakalan ngelupas gitu untuk gambarnya. Soalnya kita pakainya printingan ya. Nah, selain motif kucing krem dan juga kucing putih tadi, kita juga ada kucing hitam dan juga kucing lorengnya. Nah, ini tuh dia ada size dewasanya ya. Ada size dewasanya. Untuk yang size dewasanya itu harganya mulai dari Rp60.000 satu ukuran muat BB 70 sampai dengan 75. Sedangkan yang dress anaknya itu dia tadi harganya mulai dari Rp30.000, sedangkan untuk ukurannya ada untuk anak usia 2 tahun sampai dengan 9 tahun saja. Sedangkan untuk anak usia 6 bulan ataupun 1 tahun, untuk yang motif kucing ini tuh kita tidak ada ya bunda-bunda. Kita tidak ada nih. Nah, ini kita juga ada motif kucing hitam yang terbaru bunda. Ada 4 motif kucing hitam yang terbaru ya. Untuk keempat motif kucing yang terbaru ini, dia juga ada size dewasanya ya. Masing-masing motifnya itu dia ada size dewasanya juga. Nah, ini contoh untuk yang motif kucing bunga. Buat detail gambarnya bunda-bunda bisa lihat sendiri ya. Ini kucing bunga. Selain kucing bunga, kita juga ada kucing kupu-kupu. Ini contoh untuk kucing kupu-kupu. Selain kucing bunga dan juga kucing kupu-kupu, kita juga ada kucing kacamata dan juga kucing XY. Nah, ini contoh untuk yang kucing kacamata. Dia tuh kucingnya lagi pakai kacamata gitu, jadi kece banget ya bunda-bunda. Terus ini juga ada kucing XY-nya. Nah, untuk yang kucing XY-nya ini dia tuh yang lagi pakai pita gitu nih. Jadi buat bunda-bunda bisa langsung di check out aja sekarang juga ya. Dia juga masih satu etalase sama motif yang kucing hitam tadi. Ada di etalase nomor 22. Harganya juga sama ya, mulai dari Rp30.000 saja untuk yang dress anaknya. Ini sekarang kita lanjut ke etalase nomor 23. Di etalase nomor 23 ini kita itu ada karakter ataupun motif kucing gitu ya, tapi dia itu yang berwarna. Contoh warnanya di sini ada warna merah, biru dan juga ada warna pinknya. Untuk setiap warnanya pasti untuk motifnya itu, untuk motif kucingnya itu dia berbeda ya bunda-bunda. Dia itu berbeda nih. Bunda-bunda juga bisa lihat sendiri perbedaannya. Jadi dia itu mempunyai ciri khasnya tersendiri gitu.
Harganya juga masih sama nih kayak yang ada di etalase nomor 22, mulai dari 30.000 saja ya. Tapi untuk yang motif kucing berwarna ini, dia itu tidak ada size dewasanya, Bunda. Jadi sangat disayangkan sekali buat Bunda-bunda yang mau kapelan sama anaknya ataupun si kecil. Untuk yang motif kucing berwarna ini tuh dia tidak ada ya, Bunda-bunda, tidak ada. Tapi Bunda-bunda di rumah gak usah khawatir, soalnya untuk motif ataupun karakternya, selain yang karakter kucing berwarna ini, yang ada size dewasanya itu kita juga masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Jadi bunda-bunda nggak usah khawatir. Nanti saya bakal kasih lihat satu persatu untuk berbagai macam contohnya. Nah ini kita bakal lanjut lagi ya. Sekarang kita ke karakter Cat Be Happy nih bunda. Ini kita ke karakter Cat Be Happy. Nah untuk yang karakter Cat Be Happy ini, dia itu tersedia banyak ukuran ya bunda. Ada untuk anak usia 6 bulannya juga ya. Ada untuk anak usia 6 bulannya juga nih. Contohnya di sini ada karakter Cat Be Happy ya. Dan juga ada karakter Yellow Cat-nya nih. Untuk dua karakter ini tuh dia ada size dewasanya juga. Nah untuk size dewasanya tadi harganya sudah saya sebutkan ya. Jadi itu untuk semua karakter yang dress dewasa, harganya mulai dari 60.000 saja satu ukuran juga buat BB 70 sampai dengan 75. Sedangkan untuk yang dress anaknya ini, dia tuh harganya mulai dari 25.000 saja nih. Harganya mulai dari 20.000 saja ya. Selain karakter Cat Be Happy ataupun Yellow Cat, kita juga ada karakter Sweet Cat dan juga Cat Cute-nya. Tapi untuk kedua karakter ini tuh dia tidak ada size dewasa ya bunda-bunda. Jadi dia tuh khusus untuk dress anaknya saja nih. Ini khusus untuk dress anaknya saja ya. Tapi untuk masalah harga bunda-bunda nggak usah khawatir, soalnya dia tuh masih satu etalase, jadi harganya juga masih sama kayak yang Cat Be Happy tadi. Mulai dari 25.000 saja.